pindah dan diikuti oleh lainnya, bahwasanya kita sudah mulai dari puskesmas ataupun kecamatan Torjun yang memang sudah rute bagian dari rutinitas yang memang program dari Pak Bupati dan dari Forkopimda lainnya untuk menjaga bahwasanya Kabupaten Sampang tetap terjaga dalam zona hijau, sehingga kami membutuhkan partisipasi dan bantuan dari rekan-rekan semua, khususnya media, agar terciptanya Sampang yang benar-benar hebat dan bermartabat bebas dari COVID. Itulah bukan tujuan dari kami kehadiran di sini, untuk memberikan motivasi kepada unsur-unsur di tingkat kecamatan agar lebih bersinergi lagi dalam melawan virus corona ini. Tepat, tepat, dan